Bilakah tarikh pembayaran i-Citra kali kedua untuk bulan kedua? What's up guys, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saje Sembang. Aku Faizwan. Okey, episod kali ini tentang i-Citra. So sekarang ni dah nak masuk tengah bulan, maka akan keluar kenyataan-kenyataan di komen-komen. Lagi-lagilah di grup-grup, di komen YouTube mengatakan bilakah pembayaran kali kedua pula. Untuk bulan yang seterusnya. So kenapa aku buat video ni? Sebenarnya video ini aku dah ceritakan pun sebelum-sebelum ini. Cuma aku just nak remindkan balik. Dan mungkin ada di antara korang bukannya subscriber-subscriber aku sebelum ni pun dan tak tahu pasal maklumat ni, maka tiba-tiba tergerak hati korang buka video ini dan tahu maklumat ini. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Okey, berbalik kepada topik utama. Bilakah bayaran i-Citra kali kedua untuk bulan yang kedua? Sini aku nak maklumkan korang. Pentingnya ada i-account. Rujukan perlu diutamakan kepada i-account. Itu merupakan website utama berbanding dengan i-citra.kwsp.gov.my. Itu adalah merupakan website KWSP juga, tetapi adalah jangka masa tertentu sahaja. Maksudnya, bila-bila masa website ini akan dipadamkan jika tak ada berkaitan. Seperti mana yang aku maklumkan sebelum ini, website i-Citra memang lambat. Memang tak dikemaskinikan sangat dan memang tak di-highlightkan sangat. Dan fokus website tersebut kepada permohonan sahaja. Walaupun ada ruangan untuk semakan, so korang boleh buat semakan juga. Tetapi berbanding dengan website ini, website utama KWSP, menerusi i-account ni lah korang boleh tahu tarikh yang seterusnya bakal dikeluarkan di paparan begini. Setelah korang dah login je i-account korang, lepas itu korang klik sahaja di bahagian ruang kanan di atas, iaitu withdrawal untuk dalam bahasa Inggeris, dan korang boleh tukar ke bahasa Melayu yang bermaksud pengeluaran. Dan kau tengok bahagian kiri kat situ, ada withdrawal history. Kau klik and then ada pelbagai jenis pengeluaran yang ada di situ. Salah satunya i-Citra. Korang klik saja i-Citra. Selepas itu korang akan nampak di bahagian bawah sekali, iaitu withdrawal payment history. Okey, dekat sinilah korang kena highlightkan. Lagi-lagilah di ruang date kat situ. Okey, situ payment mode, direct credit, dan kat sebelah tu date 2 Ogos. Ini merupakan pembayaran yang lepas korang dah dapat. Okay? Dan bila ada je update terkini, maka inilah korang punya sumber rujukan utama. Kau tengok je date tu, bakal dikeluarkan untuk bulan yang seterusnya, iaitu bulan September. Itulah nanti tarikhnya yang bakal korang terima. Cuma ruang ini akan sentiasa berubah, so korang kena buat semakan selalulah. Sama ada tarikh itu still lagi kekal dengan tarikh tertentu, and then korang bersiap sedialah untuk dapat pembayaran dia di account bank masing-masing. So bagi korang yang tak register lagi i-account, aku ada sediakan link di ruang description di bawah. Itu merupakan video cara-cara untuk korang memohon ataupun korang nak daftar i-account. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please click button subscribe dan jangan lupa guys tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel Saje Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.